Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya TK di channel tentang kehidupan. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Kali ini channel TK tentang kehidupan akan menginfokan sinopsis film mahasiswa dan dosen sekolah vokasi Universitas Gadjah Mada UGM tengah menggarap film Setan Alas. Film bergenre horor CV ini direncanakan tayang pada 2023. Yusron menuturkan, film Setan Alas mengambil latar hutan Gunung Kidul dan Villa Angker di Kaliurang. Setan Alas mengajak penonton untuk merasakan ketegangan dan misteri di balik sebuah villa tua yang angker. Kisah ini bermula ketika 5 mahasiswa penuh semangat memutuskan untuk menjelajahi keindahan alam di sebuah dusun terpencil. Tanpa mereka sadari, petualangan ini akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak terduga. Dalam perjalanan mereka, kelompok mahasiswa itu menemukan sebuah villa tua yang tersembunyi di dalam hutan. Dengan penuh keingintahuan, mereka memutuskan untuk memasuki villa tersebut. Dengan alur cerita yang penuh kejutan, film ini mengajak kita mempertanyakan batas antara dunia nyata dan kegelapan yang tak terlihat. Apakah 5 mahasiswa ini mampu keluar dari villa tua tersebut dengan selamat? Ataukah mereka akan terjebak selamanya di dalam misteri yang meresahkan? Saksikan kisah seru ini di layar lebar dan siapkan diri untuk terperangkap dalam ketegangan yang tak terduga. Agar selamat dari villa itu, mereka harus mampu memecahkan teka-teki kematian salah seorang rekan mereka dan berjuang adu kecerdasan melawan kejahatan yang mengancam nyawa mereka tanpa henti. Ayo masuk Terus dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Terima kasih.